بسم طيب الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقينا في الدين إخوتي في الله أعزكم الله الحمد لله نشكر الله عز وجل على هذه النعمة نعمة اللقاء معكم مرة أخرى في هذا الفصل لنتعلم سويا اللغة العربية والكتاب المستعمل المستخدم في هذه الدراسة هي هو كتاب لسان عربي لفضيلة أستاذنا أستاذ المسؤول hafizhahullah taala. ikhwah, uh, syukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali lagi bertemu ya bersama antum semuanya dalam pembelajaran ini. Yang mana kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam materi atau dalam pelajaran di Sanun Arab. Ya, lisan al-Arab. Man ra'i hukum Siapa roh isul di sini? Mas Yudi, Yudi Rahman. Nah, Ustaz, hadir Ustaz. Entah roh isul fasal. Bayar mawujud, saya. Bayar mawujud. Baik. Aku nuklah roh isul fasal, lianna katar Ah. Oh, <laughs> lah ya. Lah. Masyaallah. Kembali mari Kita sudah belajar tentang isim isyarah, bertanya dengan kata tunjuk ya. Madalika wa tilka Sebelumnya lagi kita sudah belajar tentang mahadha wa mahadihi. Baik. Dan itu insya Allah. Anak yakin. Eh, husnudan sama antum semuanya. Antum sudah praktekkan itu. Antum sudah latihan di rumah. Ya Banyak-banyak kata tentang. Tilka dan zalika, ada dan hadhi. Nah. Baik. Nadukul. fil wahdati thalitha. Sekarang kita masuk ke unit ketiga. Ya. Ketiga yang ada dalam kitab Lisanul Arab ini. Nah. Yang pertama kali kita pelajari, seperti biasa ya, di step unitnya, uh, Ustadz Mas'ud, Allah uh, beliau memulai dengan mufradat dulu. <tuh> Ya, jadi inti bahasa itu adalah mufradat ya. Inti bahasa itu mufradat. Jadi, antum tahu kaidah tambah mufradat ya eh, percuma juga gitu loh. Jadi nggak bisa antum gunakan juga eh, uh, grammarnya, nggak bisa antum gunakan juga uslubnya, antum nggak bisa praktekkan teori-teori yang sudah dipelajari. Karena apa? Karena nggak ada mufradat yang ingin dipraktekkan, nggak ada kata-kata yang antum gunakan di situ. Ya, jadi eh, uh, kalau ingin atau bisa cepat bahasa Arab itu mafradatnya harus dikuasai. Nah, ini setiap pekan akan anda ulangi terus ya. Murojaah, murojaah mafradat, murojaah mafradat. lalu masukkan ke dalam sebuah kalimat yang sempurna. Baik. Karena kamu Eh, cukup banyak di sini. Ada ada kolom A, ada kolom B. Baik, ya. Ini berkaitan dengan mihnah. Ya, yang berkaitan dengan mihnah. Apa itu mihnah? Mihnah itu profesi, profesi, ya. Eh, mih Ya, Mihnah, apa itu mihnah? profesi ya. Pro, profesi. Ya, di situ ada guru, dokter ya. Pegawai, nelayan, dan sebagainya. Baik. Ana akra awalan, suma badadalika. Antum takra'un. Ya. Ya, di situ ada mudaris. Mudarrisun. Tobibun. Muwazzafun. Malahun. Ya. Sa'iq. Nah, atau kita ingin matikan sebelumnya. Tapi enak ya kita baca dari kanan ke kiri ya. Mudarris, talib, tilmid, tabib, khadim, Mumarid, muwazzaf, tayyar, fallah au muzari'a. Fallah atau muzari'a. Mallah, amil, Tabakh, sa'iq, muhandis, sayyad, tajir, Allaq khayyat, mudir, rabban, يا محاسب أعيد uh, مرة ثانية أريد مرة ثانية مدرس طالب تلميذ طبيب خادم ممرض موظف طيار فلاح مزارع فلاح أو مزارع ya, أو يا أو ملاح عامل طباخ Sa'iq, muhandis, sayyad, tajir, halak, khayyat, mudir, rabban, muhasib. Baik. Seperti biasa ya, yang ingin baca, itu angkat tangan. Dan nah, diharapkan semuanya ikut ya, semuanya ikut. Jadi insya Allah bergantian semuanya. Mas Yudi, Nah, Mas ya, Insya Insyaallah dari awal sudah angkat tangan ini Mas Yudi. Jangan <gaduhkan> kelewat sih. Oh ya udah, mungkin ya <gaduhkan> ya. Allah, fضل Mas Yudi. Naam. Bismillah. Mufrodat Mudarris, tholib, tilmir, tabib, khadim, mamarid, muallib, Fayyab fallah atau muzari' ملاح عامل طباخ سائق مهندس صياد تاجر حلاق خياط مدير ربان ما شاء الله ما شاء الله احسنت ممتاز ممتاز شكرا يا سيدي ما شاء الله جزاك الله خير جزاك الله اهو لحظة نعم الذي بعده مس نعم ست أهلا مس أرجع فضل مس نعم مدرس طالب تلميذ طبيب خادم ممرض موظف طيار فلاح أو مزارح، مزارع 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 فلاح عامل طباخ سائق مهندس صياد تاجر حلاق خياطة mudir, rabban, muhasib. Tanda mumtaz. Allah ibarik fik Masya Allah Mas Arga. Tuhma alladhi ba'dahu Mas Agis. Wadhali Mas Agis. Nah Ustaz. Arga khulas ya Tunggu, tunggu. Mas Arga tadi udah ya Mas Arga kan sebelumnya? Nah Ustaz. Nah أه، لا، مسألة. مسألة. نعم مسجل نعم فضل نبدا من اول مدرس لا ما سجل ورانا كيف؟ لا ما سجل ورانا ما سو ما واضح واضح تفضل مفرد مفردات مدرس طالب تلميذ طبيب خادم ممرض موظف طيار فلاح او مزارع ملاح عامل طباخ سائق مهندس صياد تاجر حلاق خياط مدير ربان محاسب نعم استاذ نعم ما شاء الله احسنت ممتاز مس الله يبارك الله يبارك فيك طيب الذي بعده مس اهلا مساري نعم اهلا أستاذ تفضل ابدا من الاول مدرس بسم الله مفردات مدرس طالب تلميذ طبيب خادم ممرض موظف طيار فلاح او مزارع ملاح عامل طباخ سائق مهندس صياد تاجر حلاق خياط مدير ربان محاسب ما شاء الله الله يبارك فيك ممتاز فيك بارك الله فيك الاخير محمد فرديان انشهر مفردات right? <coughs> مدرس طالب تلميذ طبيب خادم ممرض مم موظف طيار فلاح أو مزارع ملاح عامل طباخ سائق مهندس صياد تاجر halab khayab mudir oban muhasib masyaallah santu ممتاز ممتاز wait masih ada dua enggak apa apa ya mas ridwan ridwan faddal ahlan mas ridwan ana ustad insyaallah faddal بسم الله تفضل مفردات مدرس طالب تلميذ طبيب خادم طبيب 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 خادم ممرض موظف طيار فلاح او مزارق مزارع مزارع مالا عامل طباخ سايق مهندس صياد ناجر نجر تاجر تا... اجر محاسب. muhasib muhasib ahsant ahsant masyaallah mumtaz mas ridwan jazakallahu khair Tuma pada dalik mas Yuliadi. Amstad. Masya Allah. Ahlan mas Yuliadi. Fadl. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udaris. Talib. Tilmiz. طبيب, خادم, ممرض, موظف, طيار, فلاح أو مزارع, فلاح, yeah. عامل, طباخ, سائق, مهندس, طياد تاجر, حلاق, خياط, مدير, ربان. Muhasib. Hasan. Naam ya. Ya mudarris, ya talib, tilmid, tabib, khadim, mumarrid, muwazzaf, tayyar, fallah atau muzari', mallah, 'amil, tabakh, sa'iq, muhandis, sayyad, tajir. Ya tajir itu pedagang ya asli katanya. Kalau bahasa Indonesia kan tajir itu orang kaya ya. Nah, mungkin dulu karena tajir itu orang pedagang tuh yang kaya kan. Karena itu jadi bahasa Indonesia nya tajir. Jadi tajir pedagang halak, halak tutukan cukur ya, khayyat itu penjahit, mudir, mudir ma'ruf ya di, di negeri kita insya Allah mudir ini udah mudir pondok ya. Karena biasanya ada hubungan sama pondok, anaknya di pondok, ya, biasanya tahu kata mudir. Robban, aurubban, ya, bisa dua sini ya, rubban atau robban ya atau dhamma rubban muhasib ya muhasib tam nah, Allah ibarik fik wa fil ba ya di ba itu adalah mufradat tentang dhamir ya ini namanya dhamir dhamir apa itu bomir Domir itu adalah kata ganti. Ya, kata kata ganti. Di sini ada anta, ada anti, ada huwa, ada hiya. Anta, anti, insya Allah antum sudah sering dengar ya. Anta, anta itu adalah bomir kata ganti orang kedua. Ya, mukhatab. Kata ganti orang orang kedua. Ya. Ini kata ganti orang kedua. Ya. Ini kata ama Hua dan hia itu kata ganti orang orang ketiga. Ya. Kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga, ada anta, anti, ada hua dan dan hia. Ya. Engkau, kamu, tapi sama-sama sama-sama kamu tapi dia berbeda jenis kelamin ya. Anta untuk laki-laki dan anti untuk perempuan sama dengan hua dan hia. Sama sama-sama kata ganti orang ketiga tapi berbeda dari sisi jenis kelaminnya ya huwa untuk laki-laki dan hiya untuk untuk perempuan nah ma'ruf insyaallah sahal Baik ada yang bertanya di sini apa beda tilmid dan talib asal kata tilmid dan talib itu sama ya siswa atau murid cuman penggunaannya di zaman sekarang itu talib itu lebih banyak digunakan untuk mahasiswa sedangkan tilmid itu digunakan untuk siswa ya tilmid Ya, tilmid itu berarti SD, SMP, SMA itu tilmid. Kalau udah jamiah, udah kelasnya universitas, sudah sekolah tinggi ya. Itu my, itu bahasanya talib. Ya, itu bahasanya ta talib. Nah. Malahan, nah, nudukil al-mufradat, nudukil uh, tilkal mufradat ila jumlatin mufidah. Ya, kita masukkan mufradat mufrad yang ada di atas. Ya, mufradat mufrad yang ada di atas kita masukkan ke dalam jumlah jumlah mufidah. Masya Allah, Mas Yudi angkat tangan lagi ini. Nutid daur uh, lil, lil, lil akhar ya. Nutid daur lil akhar awalan Mas Yudi. Kita kasih dulu kesempatan untuk yang yang lainnya. Ya, nah, imah aliyah ini. Tafadhal siapa ini yang man yusyarik ma'ana, man yusyarikuna fi qira'ah hadhihi jumal Kita harapkan yang belum baca ya. Yang belum ikut tadi. Mas Nur Mas yes, Nur Di sini uh, ada Baca kolom A semuanya ya Yes sir Mandalika Dalika mudarris Mandalika Dalika tabib Mandalika Dalika khayyat. Mandalika man dalika, dalika, man dalika, dalika tajir Mandalika Dalika, dalika tabak Mandalika, man Tilka, tilka mudarrisah wa tilka tilka tabiba wa tilka tilka khayyata wa tilka tilka tajiro wa tilka tilka tabakha santa Baik, nah, <tik> Mas, ya. Mas, 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 Mas Riki. Mas Riki. Mas Riki. Nah, ini bacanya. Man zalika <tik> zalika mudarris wa tilka jadi dari kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu ya. Manzalika, Zalika, Mudarris. Waman Tilka, Tilka, Mudarrisah. Baik. Mandarik, zalika Mudarris. Waman Tilka, Tilka, Mudarris. Tilka Mudarrisah. Waman Waman Darik, Darika Tabib. Mandarika, zalika Tabib. Waman Tilka, Tilka Tabibah. Mandarik. ذلِك خياط وَمَن تِلْكَ تِلْكَ خَيَّاطَة وَمِن ذَلِكَ مَن ذَلِكَ ذَلِكَ تَاجِر وَمِن تِلْكَ تِلْكَ تَاجِرَة مِنْ ذَلِكَ ذَلِكَ طَبَّاخ وَمِن تِلْكَ تِلْكَ طب طَبَّاخَة ما شاء الله سنت ممتاز طيب perhatikan di sini ya perbedaan di sini adalah manzali wa man tilka. Ya, dan ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya juga. Ada dalika ada tilka. Yang mana zalika itu adalah isim isyarah, kata tunjuk untuk suatu yang jauh digunakan untuk laki-laki. Lawannya adalah tilka. Tilka itu adalah kata tunjuk yang digunakan untuk yang jauh, tapi khusus perempuan. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang benda, ya, tentang benda-benda. Ada benda yang mudakar, ada benda yang muannas. Mudakar dia pakai dalika, muannas dia pakai tilka. Baik. Oh, Sekarang kita gunakan untuk isim isyarah, kata ganti orang. Ya, kata ganti orang. Man zalika, zalika mudaris. Itu guru. Waman tilka, tilka mudarisa. Jadi di sini kalau mudaris, ya di sini mudarisa. Kalau di sini tabib, di sini tabibah. Ya. Kalau di sini khayyat, di sini khayyatah. Kalau di sini tajir, di sini tajirah. Di sini tabbah, di sini tabbah. Nah, maka diperhatikan ya. Ketika dia laki-laki, dia nggak ada taknya. Ketika dia perempuan, ada taknya. Baik. Dan juga perlu diperhatikan di kata mudarisah ini, kata mudarisah ya. Itu sama tulisannya dengan madrasah. Sama tulisannya dengan madrasah. Jadi hati-hati. Dari mana kita bedakan kalau nanti kitab gundul? Nah, kita nggak ada harokatnya. Gimana cara membedakan mudarisa dan madrasah? Kita lihat dari konteks kalimatnya. Ya, kita akan lihat di konteks dari kalimatnya. Ya. Okay. Kalau mudah risah, kalau seandainya guru itu sedang makan, berarti kan mudah risah, bukan madrasah. Karena nggak mungkin madrasah makan, kan? Ya, nggak mungkin sekolah makan. Nah, dari situ kita tahu, berarti di sini maksudnya bukan mudah risah, tapi madrasah. Ya, Jadi kan kalau di, kata, di kitab gundul, nggak ada harokatnya. Ini kan seperti ini saja. ya. Ini bisa madrasah, bisa mudah risah. Hati-hati ya, ya. Nah. Alakulihal, ya ketika dia laki-laki maka dia pakai tidak pakai tamar butah kalau seandainya dia laki, -laki dia perempuan dia pakai ta, tamar butah tabib menjadi tabibah khayyat menjadi khayyatah nah kemudian Mbak ya anta mudarris na'am ana mudarris anta tabib la ana tayyar di sini Ya kalau yang tadi pernya, uh, bertanya tentang Mandalika, kalau sebelumnya bertanya dengan apa? Ma, ya kan? ma, Mahada, kalau sebelumnya kan gini, Ma, ada. ya Mahada. Pakai Ma, kenapa Ma? Karena dia tidak berakal, karena dia benda benda mati. Ya, kalau seandainya orang yang berakal dia pakai Man, ya Mandalika. Karena apa yang ditanyakan adalah orang, gitu man. Jangan madalika tapi tunjuknya ke orang. Pakai man, manzalika, mantilka. Baik. Kalau kemarin kita bertanya pakai a juga kan? Ahada mis, ahadhi mistara, ahada salamun, gitu ya. Sekarang kita pakai guna kata a, cuma nanyain profesi orang, gitu. Aanta mudaris, mana mudaris? Aanta tabib, la Anak Yang pertama ini kalimat yang positif. Mengiyakan. Yang kedua kalimat yang negatif. ya Negatif berarti dia menidakkan. ya Mengatakan kata tidak. Baik. Manikra. Mas Aziz. Fadal Mas Aziz. Ahlan, ahlan. Ustaz, ahlan. Eh, <laughs> nabda bismillah. Ya. Bismillah. Anta mudarris. Naam. An. انا مدرس اانت طبيب لا انا طيار اانت يا طبيبه نعم انا طبيبه اانت ممرضه لا انا مدرسه أح... احمد خياط نعم هو خياط زينب خديمه

لا هي تاجرة لا هي تاجرة أي أحسنت أأب... أأبك أأبك فلاح لا هو ملاح أأمك أأمك موظفة أأمك أأمك موظفة لا هي مدرسة أخوك تاجي أأ... Aah hukaa tajir. aah hukaa tajir. aah hukaa tajir. aah hukaa tahjir, aah hukaa tahjir, Mas Aziz. Ah, tahjir, aah hukaa tahjir, aah hukaa Nah. aah muhandis. Nah. Nah.

Aanta toyi, aanta tobi bun, la, ana toyarun. Aanti tobi batun, naam, ana tobi batun. Aanti mumaril tun, la, ana mudarisatun. Aahmadu toyarut, aah, aahmadu toyatun. Huh? khayyatun Khoyyat. ah, bayyatun ah, khayyatun na'am nah, huwa khayyatun A'zainabu khadimatun la hiya tajiratun a ah, abuka fallahun la huwa mallahun ah, a A ummuka muwazzafatun la hiya mudarrisatun. A akhuka tajirun la huwa muhandisun. A ukhtuka khayyatatun. Naam hiya khayyatatun. Baik, ka ukhtuka khayyatatun. Naam hiya khayyatat mumtaz. Allah barik fik masadit ya. Ma kabar Allah. Thumma mas wahyu, faddal mas wahyu. Ya, baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A anta mudaris? Naam, ana mudaris. A anti tabiba? Naam, ke samping Mas, ke samping aja dulu. A anta kana kiri, kana kiri. La, ana to a anti Tobiba Naam, ana tabiba. Aanti mubarid A mumaridu la ana -mu darisa Aha a, -a, -a, a, a madu khayat. A Aha madu khayat. A asmad asmad. A asmadu. A, a khayat. Naam huwa khayat. khadimu al azainabu khadima la hiya tajir a abuka la hiya tajira la hiya tajira a abuka Fala. la huwa mala a ummuka mawazofa, mu A'amuka ummuka muwazzafa umuka aumuka ummu a ummuka huwa a ummuka -um hu -um muwazzafa la hiya mudarrisa insyaallah akhuk a akhukuka a akhuka tazir darsin handis asahyu a akhuka A'ahuka tajir Eh, Masya Allah La huwa muhandis A'ahuk tuka Khayyato Na'am Ya khayyato Masya Allah, Allah ya fiqh Jazakallah khair, Mas Wahid. Baik ya jadi kita bedakan di sini. A Anta mudarris. Naam. Ana mudarris. A anta tabib ana tayar, gitu ya kalau seandainya kita mengiyakan berarti pakai naam maruf lah ya kalau enggak pakai pakai la A anta mudaris apakah engkau seorang mudaris Nama ana mudaris maka jawabannya juga anda mudaris jadi di sini pakai kata anta ya anta adalah kata ganti kamu berarti A anta tabib la ana ana tayar sedangkan ana adalah kata ganti orang pertama ya yaitu saya Kemudian anti tabibah, nah, maka pakai kata ganti anti. Orang kedua tapi wanita, tabibah. Jangan anti tabib. Ya, karena tabib gunanya untuk laki-laki. Kalau kita nanyakan perempuan maka tabibah, anti tabibah. Naam. Ana tabibah. A'anti mumarridah. Nah, apakah engkau seorang perawat? Gitu ya. Anti mumarridah. La, kita jawab enggak? Kalau seandainya wanita yang kita tanya itu bukan seorang mu'allimah dia akan menjawab la ana ana mudarrisah. Baik. Ahmad ya. Ini kita menggunakan orang ketiga. Tadi nanyakan orang kedua, a anta, a -anti? gitu ya. Kalau orang ketiga gimana? Ahmad Azaidun Muhammad khayyad. gitu ya. Uh depa contohnya Azaki khayyat gitu ya. Jadi pakai a dulu pakai nama orangnya. Naam huwa khayyat. Lalu kita gunakan cukup menggunakan kata Kata ganti dari Ahmad. Ya, kata ganti dari dari Ahmad. Kata ganti dari Ahmad huwa karena dia laki-laki. Ya. Zainab khadimah Nah, ini kalau ditanya wanita Zainab Khadimah, maka kata gantinya pakai hiya. Ya, untuk kata ganti Zainab. La hiya hiya tajur. A, Abu kafallah, nah, sama juga Abu maka kata gantinya kata gantinya adalah huwa. A ummuka nah, di sini um ibu, maka kata gantinya la hiya mudarisah. Ya. Aku kata ajir yang ditanya aku <Susuk> ke saudaramu, saudaramu tajir la hua, maka dia pakai hua. Aku tu ke maka dia pakai hia. apa? uktu? Maka kata gantinya hia. Ya. Jadi harus jeli ya, harus jeli dan butuh pembiasaan memang. Kalau yang tanya Zaid, Berarti dia laki-laki. Kalau laki-laki langsung tuh pakai huwa, jangan hiya. Azaidun mudarris la langsung pakai huwa. Hua. tajir. Ya la Hua. Hua. tajir. Baik, eh ada soal ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tafadhal kalau ada yang ingin bertanya. Fahim tum? tum jami'an? Enggak ada yang bertanya ini? Insyaallah, ya. Lazilna fi fi darsin sahlin insyaallah. Ya kita masih di pelajaran yang semua yang mudah insyaallah ya. Baik. Baik, kita lihat kesimpulannya. Ya kita lihat kesimpulannya. Siapa yang ingin baca? Man yaqra? Man yaqra lana? Tafadhal. Fadal Masyudi Baca kaidah nahunya. Nah, masya Syekh. Masyaallah. Kaidah qawaidun nahwi, kaidah nahwu. Satu, kosa kata di atas bagian hamzah menunjukkan makna profesi atau pekerjaan. Untuk mu'annad atau perempuan, dengan menambahkan tak marbukoh. Tak bulat dengan titik dua di atas. Di akhir kata. Lihat contoh dalam kalimat sempurna di atas. Dua, kosa kata bagian ba adalah domir, atau kata ganti. Tiga, kata man, atau siapa, adalah kata tanya untuk yang berakal seperti manusia. Sedangkan ma atau apa untuk yang tidak berakal. Masya Allah, Baik, ya. Qawaidun ini kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari di atas, apa yang kita baca di atas tadi ya. Yang pertama, kosakata di bagian A itu menunjukkan makna profesi ya. Tabib, ya. Anta tabib. Nah, itu semuanya profesi. Ya, di sini man dzalika tajir, dzalika mudarris, dzalika tabib. Tilka mudarrisah, tilka tabibah, tilka khayyatah, ya. Itu semuanya profesi. Yang ditanyakan adalah profesi. Bisa juga, bisa juga kalau sana ditanya man dhalika, terus antum jawab dzalika Ahmad. Berarti antum ingin menjelaskan namanya. Ya, ingin menjelaskan namanya kan terkadang kita bertanya ketika ber, ketika bertanya kan nggak mesti kita tanyakan nama orang ya ya kita akan tanya manzalika kita ingin tahu profesinya Mandalika, dalika tabib nah itu yang pertama kemudian untuk muannas ya perhatikannya muannas muannas itu kata mudahnya arti mudahnya perempuan lah pendekatan makna saja ya muannas itu perempuan dengan menambahkan tak marbutoh ya Nah, tak bulat dengan titik dua di atas. Karena tak marbutoh itu artinya apa? Marbutoh itu artinya terikat ya. Marbutoh itu artinya terikat. Ini taknya terikat. Ada tak maftuha. Maftuha itu terbuka. Nah, ini terbuka berarti ini. Tak. Terbuka. Maftuha namanya. Kalau ini terikat dia. Taknya terikat. Ini ya. Ini ya keikat gitu ya. Ini ya keikat nih. Jadinya tak ta, ta marbutoh. Jadi tanda muannas, muannas itu kita tambahkan tak marbutah di akhirnya, ya. Seperti yang di atas sini. Manzalika zalika mudaris, baik mudaris ini laki-laki. Berarti kalau wanita tambahkan tak marbutah, ya. Berarti kalau untuk wanita ini ditambahkan ta ta marbutah, mudaris jadinya mudarisah. Ya, ditambahkan ta Lamar butoh. Mudaris jadinya mudar. Tobib jadinya. Ya ditambahkan tak marbutoh. Tobibah. Khayyat ditambahkan. Tak marbutah khayyatoh. Tajir ditambahkan. Tak marbutah tajirah. Tobakoh. Eh jadi. Tobakoh. Ya. Baik. Kemudian kosakata bagian ba, ya, jumlah mufidah bagian ba, Eh, kosa kata bagian ba adalah domir ya adalah alah domir ini ya ini adalah domir kata ganti ya anta anti huwa ya anta anti huwa huwa hiya itu dinamakan domir ya, kata ganti Kemudian yang ketiga, kataman adalah kata tanya untuk yang berakal. Ini perlu diperhatikan, berakal sedangkan ma berarti kalau man dia berakal, kalau ma dia untuk yang tidak berakal. Ma untuk yang tidak tidak berakal. Kalau man untuk yang berakal, ma untuk yang tidak tidak berakal. Baik. Jadi seperti itu ya. Maka ketika kita bertanya tentang orang. Maka manzalika. Man. Man. Ya. Man. Ya gunakan kata. Kata man. Kalau kita nanya benda. Maka pakai ma. Manzalika. Mahada. Kalau nanya orang. Manhada. Man. hadihi. Gitu. Baik. Fesualekuah. Soal fi chat, baik. Soal fi fi chat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, idza kana maladaikumus sual, kita lam yakun ladaikumus sual, fa nantaqilu ila tadribat. ننتقل إلى التدريبات نتدرب معا ما تعلمنا في فيما قبله Tadribat atau dribul awal. Jadi ada latihan di sini. Tadribat yang pertama. Imla il farag biman. Au ma fi mayali. Istilah yang kosong berikut ini dengan kata man. ya atau ma Baik ya. Dua-dua ya. Jawab satu orang dua dua jawaban ya. Satu orang untuk dua pertanyaan. Fadhal Mas Agis, yang pertama. Satu dua, uh. arqmul awal wa arqmus tsani. Tafadhal. Naam Ustaz. Uh. Naam. Man hada hada tabib. Ma zalika zalika muzil. Baik, ma nah, zalika zalika muzil. Ma mana muzil? Muzil penghapus ya, huh? Penghapus. Ya, iya, muzil penghapus. itu artinya bisa penghapus, ya. cuma penghapus. Uh, sering dipakainya untuk tip X. Eh, untuk tip X. kalau X F, kalau, F, kalau, X, kalau, X, kalau X, Ya, kalau penghapus mimha. Oh, um, ya. Apa? Hmm. Mimha. Tabib, tabib, nah, ma mana tabib? Tabib dokter set. Dokter tabib ya. Hasan. Yes. Kemudian Mas Wahyu. Halal Mas Wahyu, faddal Mas Wahyu. Ustaz. Arak musalis war Maza haza war. Ya. Diganti dengan dengan kata atau ma ma maza ma haza haza warok haza warok baik man tilka tilka khayato. tilka khayato taib mana warok warok kertas utar warok kertas baik sedangkan khayato oh, ya, tukang jahit wanita tukang jahit wanita masya allah san ya baiklah Allah ibarik fiqh, masuk Masa Aris Rukmul khamis Fadl Bismillah Rukmul khamis Man hadihi Hadihi mumaridah Rukmul sadis Ma zalika Zalika raf Baik Man hadihi Hadihi mumaridah Mumaridah Mamanan mumaridah uh, Perawat Ustaz. Perawat wanita rawat wanita. Izan wa uh, hiya aqilah atau ghairu aqilah. Hiya aqilah, Ustaz. Hiya aqilah, dia berakal. Berarti pertanyaannya pakai man. Man, tuh Hasan. Raf ma mana raf? Uh, raf bi makna ra. Rak, Ustaz. Raf bi makna rak. Santa mumtaz Mas Allah ibarik fik. Wa Al fik barakallahu fik. Kemudian uh, Mas Aditya, Nah ustaz. Sabi was sami, تفضل. Naam. Man hadhihi hadhihi mumarridatun. Man hadza hadza tayyarun. Man hadhihi hadhihi mumarridatun wa man hadza hadza tayyarun. Manna mumarridah? Perawat, perempuan ustaz. Perempuan atau tayyar? Pilot. Lagi lagi. Pilot, ehsan. Pilot. Jadi ini man ya? Ini man, ini juga man. Nah. Hasan oh, mas Seditia. Oh, siapa tadi? Mas, tentar, Afan, Mas Nur ya. Uh, turunin tangannya. Mas Nur, fadal Mas Nur. Nuriska. Taip, Kata Atas ya, walang asyik. Man, tilka, tilka khadimah. Man dalika dalika muzari' Man tilka tilka khadimah Wa man dalika dalika muzari' Khadimah apa ma makna? Khadimah makna pelayan Ustaz Pelayan atau pembantu ya Iya Ma makna ma ma muzari Muzari makna petani. Muzari bi falah. fallah. petani ya. Heeh. Dan bagian hunaman wa kadzalika huna hunaman. Naam sant. Eh uh, fahimtum uh, kaifa nasta'milu man wa ma. ya, man itu lil 'aqil wa ma li ghairil Kalau man itu untuk orang yang berakal, untuk makhluk yang berakal, kalau ma untuk makhluk yang tidak berakal ya. Tidak berakal maksudnya benda mati ya, benda mati. Kalau orang gila dia tidak berakal, gimana nanyanya? Tetap man ya, maksudnya untuk orang maksudnya. Ya, kalau man itu tuh orang kalau man itu untuk benda-benda benda selain orang gitu maksudnya ya nah menanyakan bayi juga pakai man ya pakai man jangan pakai ma melakukan ribu sani tadi iftar iftar artinya pilihlah ya jawaban jawaban munasiban yang sesuai bainal qausaini di yang ada di dalam kurung fil jumalil atiyah di kalimat-kalimat berikut ini. Baik ya? Maka uh, ini masih latihan tentang man dan ma, ya. Man dan ma. ada 12. Baik, dua-dua. fadal. Fadal. Nah, nah di sini tinggal 17 orang ini ya. Fadal Mas Ferdian Syah. Baik, sahab. Nah, rukmul awal, rukmul tsani. Fadal. Rukmul awal. Man zalika? Zalika muhandis. Nukmai. Ma tilka. Tilka mibroh. Tilka mibroh. Taib, lima ada muhandis. Lima ada lisa maktab, Mas Ferdiansyah. Uh, man, Ustaz. Nah, Lianahu istamal man ya. Karena di, yang dipakai tanda tanya, kata tanya adalah man. Dan man itu untuk? Uh, makhluk hidup. Untuk eh, makhluk hidup. Hewan juga makhluk hidup sebenarnya. Untuk, nah, orang, nah. untuk orang lebih tepat ya. Maaf. Nah. Untuk orang yang berakal atau berakal yang berakal itu dari sisi umum ya, keumuman saja. Anak bayi tetap masuk orang, masuk dimasukkan berakal juga. Orang gila juga dimasukkan berakal yang penting orang dia. Jadi man mangalika zalika muhandis. Tayib ahsan. Mulai balik fik. Mas Ridwan. الثالث والرابع. بسم الله ما ذلك ذلك مزار ما ليس ليس ضاء a book. ضاء مطار مطار Mator. طيب. Mator. هذا هذا موظف هذا طيب. هذا موظف Rakmu salif mas mas Ridwan. Di mana motor? mana motor? Motor apa ya? Tidak ya. tahu Ustaz. Matur. lupa. Lupa Ustaz. Motor itu uh, ini airport uh, bandara. Oh bandara. Iya kan? Jadi katanya pemir bersama ya untuk melihat situ. Tayar itu ta ro, ta alif ra. Motor hmm. juga ta alif ra. Yeah. Iya, Kalau tayar apa? Tayar pilot, Ustaz. Oke, pilot. Tayar itu artinya yang menerbangkan pesawat itu tayar. Motor itu apa? Motor tempat pesawat. Gitu ya. Iya. Yeah. Nah, jadi ingatnya situ, toro, ingat dari kata toro, toro itu terbang. Motor itu tempat terbangnya pesawat tuh, motor. Tayar yang mengendalikan pesawat untuk terbang tuh tayar. Ah, muazzaf mana muazzaf? Muazzaf pegawai. Pegawai Muzin. muzil. Muzil. Tidak tahu Ustaz. Nah, muzil tadi apa? Tip X ya. Oh iya, tip X, tip X. Nah. Harus banyak dimeroja lagi Mas Ridwan ya. Kosa katanya. Baik, oh, ya. Ustaz. Okay harus bawa catatan kecil jadi jangan ditumpuk kalau tumpuk nanti bingung kebanyakan atau menghafalnya malah malah biasanya nanti malah, malah bosan futur hati-hati uh, bawa catatan kecil aja satu hari dua satu hari tiga kayak gitu ya diusahakan saya Mas Ridwan Barakallah Fik semoga Allah mudahkan Assalamualaikum warahmatullahi baik kemudian Allah tiba dahu Mas Aditya Allah Nam Al khamis wa sadis. Al khamis Man tilka 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 khutun khatun. Ma ha ma hada, hada safinat. Perhatikan baik-baik. Unduru jayidan as-sadis. Ha, faddal ma. Ma hadhihi ah hmm. hadhi Safina tun hadhi Safina tun limada hadhi ah uh, mah kapal ya kenapa Hadihi pakainya karena takmar putoh mu annas. karena Safinah mu annas. bukan karena takmar putoh mu annas. oh enak. karena Safina mu Anas mas saya lianna Safina mu Anas gitu jawabannya Safina mu Anas kalau ditanya limada Safinah mu annas? Nah, kenapa safinah itu muannas? Lianna fiha tamar karena safinah ada tamar gitu. Nah, misal. Baik. Amma muhasibah, amma mana muhasibah? Muhasibah akuntan. Akuntan. Perempuan laki-laki? Perempuan. Perempuan. Ta'ira? Ta uh, pesawat terbang. Pesawat terbang. Tabakah? Tabakah koki perempuan Ustaz. Koki perempuan ya. Maka perhatikan nih. Kos Arab itu sebenarnya kalau antum tahu kata dasarnya itu enak sebenarnya. Ya ada to alif uh, uh, ini pesawatnya. Kalau ini tempat pesawatnya toyar tempat uh, orang yang mengendalikan pesawatnya. Jadi ber berkaitan semuanya. Nah, emang ya, mantilka tilka, tilka toyarah. Ahsan. Ya, mantilka tilka, tilka tobbah. Ya, karena man. طيب جزاك الله خير ما سديتي وفي كبر طيب الذي بعده السابع والثامن مساريس فضل مساريس هندويو أنا أستاذ نعم أحلان. فضل أه, رقم السابع ما هذا هذا قلم رصاص رقم الثامن من هذه hadihi fallaha Ibu fallaha Ibu Ibu ma makna Ibu rasas? Ibu rasas Ibu rasas Ibu pensil, Ustaz Pensil Muhandis Ibu Insinyur Taib, tas. Wanita, Ustaz. Ibu 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 tas. tas Petani wanita wanita, Ibu 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 Nah. Ibaris, Baik ya. jadi perhatikan juga di kata kata isim isyarahnya kata tunjuknya isyarah ya udah bahasa Indonesia akan isyarah kata tunjuk ya hada hadhihi kalau hada berarti kalau hadza kalau hadhihi kalau hadza berarti dia mudzakkar kalau hadhihi berarti dia muannas maka pilihlah jawaban yang mudakar kalau tanyanya hada atau zalika pilihlah jawaban yang muannas kalau yang ditanya adalah pakai hadhihi atau tilka. Baik. Atta wal ashir. Masriki fadal. Man dhalik dhalika sayyad. Man hadha hadha mudirun. Ada mudirun. Ya, jadi H itu walaupun dia nggak tulis panjang, dia panjang ya. H gini ya. Nah, man hadha, hadha mudir. Baik. Soyat mana mana soyat? Uh, pemburu. Ustaz. Pemburu. Soyat uh, pemburu wanita. Oh, Mudiro, uh, pimpinan. Ya, pimpinan yang wanita ya. Mudir yang? Laki-laki. Laki-laki. Manhada, hada, mudir, atau mudir, mudir, mudir. karena pakai, uh, eh, sana ada katunju, hada, untuk laki-laki, sanju, -laki. nah, hada, sant, memtarif, desa ke leher, mas riki, Wajib, al -akhir. Al -akhir, mas arga, Fadol, mas arga Firdaus. No, I'm start. No. Ma cilka Cilka Mimsah Wa huh? ma nah, tilka, Ma cilka Cilka Mimsah Mimsah Mim Ulang dia ulang tilka. Ma cilka Cilka mimsah Bant. Wa ma Jalika baitun. Dalika baitun. Mama makna tajirah? Pedagang Ustaz. Mim Penghapus. Ya, lebih digunakan untuk penghapus yang mana? Penghapus papan Ustaz. Penghapus papan type, Bait? Rumah. Rumah madrasah? Uh, eh bu guru. Ah, madrasah. Madrasah. Anu. Sekolah Ustaz. Sekolah. Hati-hati ya. Kalau guru apa? Ibu guru apa? mudaris mudarisa Mudar mudarisa Mudarisa. ahsanta mas arga Dalam Allah fik Baik. Jadi matilka tilka mim sahah karena dia til tilka. Ya tilka mim sahah ya. Karena dia pakai tilka dan tilka itu untuk uh, muannas. Dan mengapa dia pilihannya Mimsahah bukan tajiroh? Karena dia pakai ma. Kalau ma berarti benda, ya maka pilihannya adalah mim sahah. Kalau dia man baru ta, tajiroh. Kalau ma dhalika, kita lihat ma. Oh kalau ma berarti yang ditanya adalah benda. Lalu kita lihat kata yang kedua dalika. Dalika berarti dia mudakar. Kalau mudakar berarti dia Baitun. Kalau tilka berarti jawabannya adalah mad, madrasah. Baik, masyaallah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa kita ambil latihan yang ketiga. Wa akhiru tadribina fi hadza liqa insyaallah. Mana rada yashtarika ma'ana? Ada 12 lumayan. Ya, tiga ini kalau ini. 4 orang kita butuhkan 4 orang ya. Abdul Masaris. Ana Ustaz, bismillah. Rukmul awal. Ahada tayyar la hadha tabib. Oh, ya. Rakmut sani. Ahadihi tabibah la hadihi mumarrillah. Rakmut Adhalika muhandis. Naam. Dhalika muhandis. Santa Mas Aris. Santa Mas Aris. Baik, Baik, ya. Baik, ya. Jadi, kalau seandainya ditanya pakai la, berarti dia ber tidak boleh jawabannya toyar ya karena dia la antum bilang la ah ada toyar antum bilang tidak jangan pula antum bilang ada toyar Tidak sesuai harusnya kalau jawabnya toyar pakai berarti pakai naam ya tapi karena la di sini adalah di sini maka jawabannya harus berbeda dari apa yang ditanyakan itu juga dengan ah di tobibah jawab lagi la. berarti jawabannya tidak boleh tobibah berarti harus memar memar itu ada lika di sini ditanya pakai naam kalau naam berarti harus sama kan? Dzalika muhandis berarti naam dzalika dzalika muhandis. Baik. Anak pengen cari yang belum belum ini, yang belum ada suaranya ini. Siapa yang belum ada suaranya ini? Mas Nordin. Hadir. Mas Nurdin. Mas Nurdin, nggak ada kayaknya. Mas Ilyas. Hadir Mas Ilyas. Hadir. Hadir. Hadir, Taib. Bisa ikut ya? Insya Allah. Obal, arahukum rabi, khamis, sadis. Ya. Aan tatolib Naam, ana tolib. Awali duka mudarris Naam, huwa mudarris Awal, awali du, awali datuka muwassafah. La, hiya modarisah. La, hiya Mudah sah santa. Mama ma walid, ya Mas. Seperti tadi ini, Mas Nurdin atau Mas Elias, Mas Elias, bodol. Mama walid. Ayah. Ayah, Hasan. Nah, ya walid ya. Mama ma na walida, walida. Ibu. Ibu ya. Walid itu orang tua laki-laki, walidah orang tua perempuan. Santan. Ya, awali duka mudaris, naam huwa mudaris, itu kayak la hiya. Mengapa pakai huwa kalau yang nomor 5 Orang ketiga, kata ganti orang ketiga laki-laki. Baik, karena yang ditanyakan walid, maka kita pakai kata ganti orang ketiga laki-laki ahsanta. Kenapa pakai jawaban nomor 6 hiya? Orang ketiga perempuan, Ustaz. Orang ketiga perempuan, Masya Allah. Jazakallah khair, Mas Fik, fatah Allah ibarik fiqh patah Allah alaih. dia jadi kalau walid, ya, maka dia pakai huwa. Kalau walidah berarti dia pakai pakai hiya. Baik, summa. Sudah semua ya? تفضل مسنور يا استاذ دي nomor 789 sa b saya minta طيب استاذ ذلك مستشفى لا ذلك فندق سامين ذلك ملاح لا ذلك دا صياد ذلك مدير نعم Jalika mudir. Jalika mudir. Hasan. Apa mana funduk? Funduk. Funduk. Hotel, Sade. Jadi bukan yang bahasa kita ya. Bahasa Sake, kita pondok nanti. Funduk artinya hotel. Mustashfa. Mustashfa rumah sakit. Sake malah. Malah. Uh, malah nelayan Ustaz. Ya, nah, ya, ya nelayan. سانتا أذلك, سنة. سنة. أذلك سنة. مستشفى لا ذلك فندق أذلك ملاح لا ذلك صياد أذلك مدير نعم ذلك مدير إن شاء الله جزاك الله خير ما وجزاك الله خير كمديان الأخير, الأخير. عاشر عالي عشر والثاني عشر ما سوحيو الأخير تفضل بسم الله الرحمن الرحيم A anti muhasibatu la ana mudarrisa kalau nun anti muhasibah la ana mudarrisa Ahmad ah Ahmadu mudari huh? a -a ah? mudir la huwa mudari sun. Aa aa i satu mumarod datu mumaridatun Mumar, ya. Mumaridho. Aa 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 i satu mumaridah la hia tolibun. La la hia tolibatun. Kenapa tolibatun? Karena dia perempuan, Ustaz. Karena dia perempuan. Karena nah. dia pakai iya, aisyah, ya. Ya. Mumaridah, mana so. mumaridah, Mas Wahyu? Mumaridah, sakit uh, perawat. Mumaridah, ya. Bukan Mumarot Mumaridah. Mumaridah, perawat, Ustaz. Perawat perempuan, ya. Ya. Muhasibah. Mus muhasibah. Muhasibah. Uh, akuntan akuntan ya muhasibah itu tukang hitung artinya tukang hitung iya muhasibah itu akun Akun Untan. baik mumtaz Allah ibarik fik mas wahyu fik bar kalau saat tapi ya wah kau bela darsana jadi seperti itu ya perhatikan domir pelajaran hari ini tentang domir ya kalau di sini Aisyah maka pakai gantinya hia kalau di sini Ahmad maka kata gantinya huwa ya perhatikan anti berarti dia muhasibah jangan kebalik-balik harus sesuai semuanya a anti muhasibah jangan bilang anti muhasibun nggak cocok dia karena anti dia muannas nggak mungkin di profesinya dia mudakar maka a anti muhasibah a anti mudarrisah a anti talibah gitu ya Aisyah memaridah, mumar, la hiya talibah, la, -tali la hiya mudarisah. Jadi, Perhatikan antara kata ganti ya juga dengan profesinya. Perhatikan zalika tilka, perhatikan hadza dan ha hadhi. Baik. Allah semakin antum harus biasakan nanti itu bukan enggak, enggak banyak insyaallah itu mudah ya. Tapi butuh pembiasaan memang. Butuh kepada pem, pembiasaan. Tapi soal waalaikumsalam nak tafhamuna dars almuhim toraji ona dars untuk merajah lagi ya merajah lagi di rumah latihan terus ya sebagaimana yang sudah ana sampaikan bahwasanya bahasa arab itu harus ada teori dan latihannya ya tanpa latihan teori saja itu tidak layu jadi ya itu tidak akan bermanfaat Ya, itu sama -sama. Kalau antum cuma teori-teori-teori, tapi nggak pernah dipraktekkan, nggak pernah dilatih, maka itu biasanya hilang. Ya, itu biasanya hilang dan uh, besoknya juga masih belum bisa. Cuma kalau banyak latihan, insya Allah. Ya, antum biasakan terus setiap hari baca, baca, baca ya dari halal so seperti itu. Ya, nanti insya Allah lisan antum terbiasa dan e, uh, Afhamuna lughah bis-surah ya waktu dulu kah bisurah antum akan jadi ahli bahasa dalam waktu yang singkat ya cuma butuh kesabaran memang tapi ya Naktafi bihadal qadar, kita cukup dulu sampai sini. InsyaAllah nuwasilu darsana fi uh, al-qadim. filos, filos al-qadim. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. La tansaw al-muraja'ah. Wa la tansaw tikrar Ulang-ulang terus. Ya? Wa la tansaw tadrib Nah. Wa wa sallam wa baraka ala nabiyyina محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته